Assalamualaikum guys, selamat sore ya. Selamat datang lagi di channel Ucup Food ya. Bagaimana kabarnya guys? Semoga kalian masih dalam keadaan baik ya guys. Oke guys, pada sore hari ini ya, kebetulan saya masih ada di Jombang ya. Ini pasnya ada di Jalan Merdeka ya, depannya itu Top Sell Plaza ya, Jombang. Nah itu kebetulan di sini tadi saya seperti melihat makanan yang unik banget dan saya penasaran ya, pengen nyobain kira-kira makanan apa. Yuk langsung saja nih guys ya, kita ke lokasinya ya. Ini lokasinya ada di sebelahnya Top Sell ini ya, di sebelah timurnya. Oke guys, dan di sini di pas perempatan ya, perempatan stadion Jombang nih. Ya kira-kira makanan apa ya guys? Ini kayaknya ada makanan yang menarik ya. Oke guys, ini dia makanan yang pengen saya coba, yaitu ya ini termasuk unik ya, kelenting legendaris. Nah saya penasaran juga kira-kira makanan apa. Yuk langsung aja nih kita tanyain guys. Nah itu lagi jual ini guys ya. Bentar, keren banget, masih full ya. Bentar kita antri dulu. Itu menarik banget ya. Nah, lokasinya ada di sini nih guys, di pas perempatan ya, perempatan apa nih, kayaknya stadion ya, stadion Jombang sini ya. Ini ada di sebelahnya sini. Mau beli mas? Berapa mas satu porsi mas? Satu porsinya 6.000. 6.000 ya? Itu campur mas ya, udah? Bisa campur, bisa request. Oh gitu. Oke. Okay. Tapi udah dapat semua mas itu? Bisa. Isiannya ya. Oke. Okay. Oke okay, guys, satu porsinya 6.000. Kita ini akan nyobain. Campur bisa pek lagi. Ini semua manis mas? Gak ada yang manis mas. Gurih, asin. Oh gurih dan asin ya? Iya. Okay. Manisnya dari gulanya. Oh, ini dari gulanya. Oke okay, mas, coba satu porsi mas ya. Satu porsi. Nah. Nantinya aku dibawa pulang. Dibungkus saja mas ya. Dibungkus aja. Oke guys, saya pesan satu nih. Oh, keren banget ya. Ini jajalan jadul gitu mas ya? Iya. Mantap banget guys. Masih full nih ya. Ini barusan buka mas? Baru buka. Oh baru buka ya? Iya. Pantas masih banyak nih. Isinya ada berapa macam itu mas? Ada 4 macam. Ada 4 macam ya? Petulo, planting sama cucu. Oh sama cucu. Kalau itu apa mas itu? Itu lupis ini. Kalau oh ini ya, isiannya ini ya. Ya. Oh gitu ya, bentukannya masih kayak itu guys. Kalau hanya keren banget. Yes, mantap. Hey guys, mantap banget nih ya. Masih banyak punya. Berapa mas? 6.000. 6.000 ya, bentar ya. Setiap hari mas di sini? Iya, setiap hari. Dari jam 5? Dari jam 5. Sampai jam? Sampai paling malam jam 9. Jam 9 ya? Iya. Tapi gak pernah libur mas ya, minggu? Minggu libur. Oh, minggu aja libur. Oh, berarti minggu libur. Mas ya, isi? Ya. Oke. Terima kasih mas. Ya, oke. Oke guys, sudah dapat nih ya. Nah, ntar kita cobain ya. Gimana sih rasanya, juga penasaran ya. Belum pernah nyobain ya. Semua produksi di sini mas ya? Atau di luar Jombang sini? Di sini. Di Jombang sini ya? Iya. Oh di dekat sini. Oh gitu. Ini satu titik ini aja atau ada yang lain mas? Di sini. Baru satu titik ini. Baru satu titik ini ya? Oh iya, berarti keren banget ya. Sini? Ya. Wah, berarti lama banget mas ya? Iya. Keren banget, udah dari 96. Dulu yang jaga siapa mas? Dulu orang tuanya. Orang tuanya? Sekarang diteruskan anaknya. Sekarang diteruskan anaknya ya? Ya. Berarti sampai saat ini belum buka cabang yang lain mas ya? Belum, masih di sini. Berarti kalau mau cari ya di sini guys. Di sini nih, tempatnya apotek ya. K24 ya. Keren banget ya. Ini yang paling rame itu jam-jam berapa mas? Pulang-pulang jam kerja jam segini ya? Oke, ya, gitu. Habis maghrib ya. Masuk rame juga ya? Kerja sampai jam 6.
gitu ya. Kebanyakan pelanggan orang mana kalau sini? Kan udah lama nih ya? Iya. Buka kan udah lama dari 96 ya? Iya. Berarti udah berapa tahun tuh, Mas? 26 tahun ya? 20, ada ya? Iya, 26 tahun. Wih, keren banget nih, guys. Udah 26 tahun ya di sini. Dulu jualan dari harga berapa, Mas? Kalau boleh tahu? Kurang tahu ya. Kurang tahu ya? Iya, kan saya juga baru. Baru di sini ya. Berapa? Setahun. Satu tahunan ya. Wih, berarti keren ya. Wah, keren banget, guys. Oke. Oke, Mas. Makasih, Mas ya. Oke. Oke, sama-sama. Oke, guys ya. Ini udah dapat. Ntar kita akan cobain ya. Gimana sih rasanya? Saya juga penasaran nih, belum pernah nyobain nih, guys ya. Oke. Oke, guys. Ini dia ya pesanan yang kita beli tadi. Ya, kita langsung saja unboxing ya. Tanpa berpanjang kali lebar lagi, guys, biar menyingkat waktu ya. Ini termasuk jajanan jadul ya kalau di Blitar ya. Kalau di sini namanya jajanan legendaris. Ya, hampir mirip sedikit ya. Kalau ini tadi umurnya jualan udah dari 96, guys ya. Udah dari 96 sampai sekarang ya sekitar ada 26 tahun ya. Wih. Termasuk lama juga ya. Dan tentunya dengan segitu lamanya ini pasti ada resep yang dipertahankan ya dari segitu tahun ya. Oke. Okay. Ini dia, guys, isinya ya. Kelihatan enggak? Oke, okay, yuk langsung aja nih, guys ya, kita cobain. Ini saya pakai tangan langsung aja ya. Oke, okay, isinya apa aja ya? Saya enggak tahu namanya ini. Jujur namanya tuh kejawa-jawaan. Saya mending bahasa Inggris. Bisa diingat, tapi kalau bahasa Jawa susah banget, guys. Oke. Okay? Kita cobain yang ini dulu, guys ya. Ini namanya apa enggak tahu. Kita coba aja yang ini ya. Yang bentuknya kayak ini kayak apa nih, guys? Ya, kita coba yang ini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Kenyal-kenyal gitu ya, guys ya. Kayak jelly, cuman dia teksturnya tuh lebih ke tepung ya, guys. Ke powder, oke. Okay? Selanjutnya kita coba yang ini, guys. Ini tuh kayak apa ya? Kalau di ronde itu, dia itu biasanya ditaruh di sama kuahnya gitu, guys. Oke, kita coba yang ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget, guys. Beneran mantap ya rasanya. Oke. Dan selanjutnya ini tadi ada 4 macam ya. Udah 2 kita coba. Kita coba yang satu ini, guys. Oke. Ini yang warnanya hijau ya. Ini seperti jelly, guys. Kita coba aja. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut ya. Rasanya tuh ada kayak santan-santannya gitu. Enggak tahu namanya apa ya. Kalau kalian warga Jombang, kalian tahu bisa langsung komen aja, guys, di bawah ya, oke. Itu yang ketiga ya. Yang varian ketiga dan ini yang varian terakhir ya. Ini kayaknya dari nasi atau ketan, enggak tahu ya. Seperti gitu karena tampilan dari sekilas ya kita memandang. Oke. Langsung aja nih, guys, kita cobain yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran kayak ketan gitu ya. Tapi mantap banget ya. Overall mantap banget. Enggak kalah enak ya dengan yang ketiga varian sebelumnya. Oke, guys, gitu aja ya untuk kesimpulannya. Ini dengan harga 6.000, menurut saya ini worth it banget ya. Murah banget dan ini tentunya bisa membuat ya rasa nostalgia kalian. Mungkin kalian dulu belinya ini waktu kalian masih pacaran dan sekarang udah punya anak-anak ya. Jadi kalian bisa bernostalgia. Mungkin kalian kalau yang muda-muda kalian bisa ngerasain ini jajanan zaman dahulu banget ya. Kalian bisa cobain. Oke. Okay? Gitu aja, guys ya. Untuk liputan dan review singkat pada sore hari ini ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis ya. Seperti biasa saya mengimbau nih buat teman-teman yang belum subscribe ya. Silakan subscribe dulu. Dan like-nya jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa share ya jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, guys, gitu aja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Bye-bye.
Ini saya habisin dulu ya guys ya. Karena kalau nggak dihabisin nanti mubadir. Oke guys, kita coba bye.